Huoyu berubah menjadi jahat, dan pembantaian dimulai di dunia yang dingin, berangin, dan bersalju ini. Kata-kata Si Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia telah mengintimidasi beberapa orang, masih ada beberapa orang yang peduli dengan perintah dari Gunung Gu'e. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan perintah dari orang suci Gunung Gu'e? Ah, uh, uh, ah, ah. Antara langit dan bumi, gelombang jeritan menyakitkan terdengar. Huoyu telah memulai pembantaian brutal. Satu demi satu para seniman bela diri berubah menjadi nyala api dan dibakar sampai mati oleh nyala api. Siapapun yang berani melapor ke Gunung Gue akan dihukum oleh api tanpa ampun Huo Yu. Huo Yu adalah demigod puncak dari Samsung. Sepanjang jalan, tak seorang pun yang ditemuinya mampu menahan kekuatan apinya. Setelah Si Feng membuat Huo Yu berubah menjadi jahat dan membunuh, dia tidak peduli. Dia melihat kehampaan di depannya dan pemandangan bersalju yang langka. Angin bersiul, dan kepingan salju beterbangan. Teknik dunia bawah Zhou Feng sudah beroperasi secara diam-diam, melahap kekuatan kematian. Kekuatan misterius Saint Flame juga diaktifkan, dan aliran darah melonjak ke arahnya. Pedang haus darah kini telah berubah kembali menjadi pola pedang berwarna merah darah, tapi sekarang bersinar dengan cahaya merah darah. Di bawah kekuatan melahap Blood Moon Beast, jiwa-jiwa yang baru terbentuk di dunia terus-menerus terbang menuju arah ini. Mereka terbang ke dalam pola pedang berwarna merah darah yang bersinar dengan cahaya pedang berwarna merah darah dan dimakan oleh pedang bulan darah dan binatang bulan darah. Si Feng tidak ingin membunuh siapapun, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada orang yang mencari kematiannya sendiri. Namun, selalu seperti ini selama bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa tahun, banyak seniman bela diri yang tewas di tangannya. Selalu ada orang yang datang untuk mati. Dalam kehidupan ini, dia seolah dilahirkan untuk membunuh. Namun, karena pembunuhan itulah dia mencapai apa yang dia miliki saat ini hanya dalam beberapa tahun. Hahaha, mati. Tawa keras Huoyu datang dari jauh. Suaranya terdengar agak jahat. Segera setelah itu, serangkaian jeritan yang melengking dan menyakitkan terdengar terus-menerus di dunia bersalju ini. Kehidupan dihancurkan terus-menerus. Di bawah pembantaian Huo Nafsu, dunia ini sepertinya telah menjadi neraka dunia. Untuk sesaat, Huo Yu tampak mengamuk. Dia tidak hanya membunuh orang-orang yang melapor ke Gunung Gue, dia bahkan membunuh praktisi bela diri yang meliriknya atau sisi si Feng, atau siapapun yang menurut Huo Yu menjijikan dan tampak seolah-olah akan mengkhianati keberadaan mereka ke Gunung Gue, semuanya dilahap oleh api Huo Yu dan dibakar sampai mati. Di bawah pembantaian kejam Huo Yu, kemanapun Si Feng dan Huo Yu lewat, kerumunan mulai mundur tanpa henti, dan mereka melarikan diri seolah-olah mereka melihat setan. Tampaknya pemusnahan kejam Huo Les benar-benar mencapai efek pencegahan. Melihat seniman bela diri yang terus-menerus melarikan diri dari pandangannya, Huo Yu dengan dingin berteriak, Huh! Kalian yang mencari kematian, sebenarnya kalian ingin Gunung Gu E mengkhianati keberadaan bosku. Tahukah Anda siapa bos saya? Bosku memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris dari Evil Abyss. Wanita jalang kecil itu, Gu Yan, menyukai bakat dan penampilan bosku yang tak tertandingi. Dia mengaku kepada bos saya tetapi ditolak. Dia dipermalukan oleh bos saya dan menaruh dendam. Dia menyatakan kepada dunia bahwa jika dia tidak bisa memenangkan hati bosku, dia akan menghancurkannya. Suara dingin dan arogan Huo Yu bergema di dunia ini. Jurang jahat. Ini sebenarnya jurang jahat. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh Gunung Gue sebenarnya adalah penjahat dari Evil Abyss. Penjahat. Mereka hanyalah setan. Mereka sangat kejam dan membunuh orang yang tidak bersalah. Baru saja, ratusan nyawa hilang secara tragis di tangan mereka. Kedua orang ini cepat atau lambat akan mendapat balasan. Masuk akal jika hutan belantara es dan salju melapor ke Gunung Gue setelah menerima perintah dari Gunung Gue. Kalau tidak, kita akan dimusnahkan oleh Gunung Gue. Tapi mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi aku tidak menyangka orang itu akan dipilih oleh orang suci Gunung Gue. Dia sebenarnya menolak status orang suci Gunung Gue. Tapi bukankah dikatakan orang suci Gunung Gue hanya bisa menikah dengan orang suci Gunung Gue? Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan pria lain? Apa yang salah dengan itu? Menikahi orang suci adalah aturan gunung gua, tetapi orang suci belum tentu menyukai orang suci. Dahulu kala, saya mendengar legenda bahwa orang suci dari kekuatan kuno jatuh cinta dengan seorang pria di luar. Dia bahkan menyembunyikan identitasnya untuk pria itu dan melahirkan anaknya. Pada akhirnya, kekuatan kuno itu menemukan dan menangkap orang suci, dan menekannya di bawah gunung besar. Saya dengar dia masih ditekan. Karena pencegahan pembantaian Huoyu, para pembudidaya di dunia es dan salju ini terus-menerus melarikan diri untuk hidup mereka. Pembunuhan itu perlahan-lahan berhenti. Huoyu juga kembali ke kepala ular biru dan berdiri di samping Si Feng. Dia menoleh untuk melihat Si Feng dan mengungkapkan senyuman yang menurutnya baik, hangat, dan cerah. Bos, Huoyu yang jahat telah pergi. Huoyu yang baik hati telah kembali. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng menatap wajah Huoyu yang tersenyum. Mengubah kesombongan dan sikap dinginnya, Si Feng berkata, "Kalian dari kekuatan besar benar-benar tahu cara bermain." "Tentu saja," jawab Huo Yu. Melihat Si Feng memalingkan wajahnya ke belakang, Huo Yu tiba-tiba menyeringai. Namun, senyuman Huo Yu mengandung sedikit niat jahat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Pembantaian di dunia ini, serta hal-hal yang terjadi di dunia ini, lambat laun menyapu ke segala arah seperti angin. Gunung Gu telah mengeluarkan perintah penangkapan di hutan belantara es dan salju. Orang yang dicari oleh Gunung Gue telah dikenal oleh semua orang di hutan Belantara Es dan Salju. Oleh karena itu, pemberitaan yang tersebar banyak menimbulkan perbincangan. Anda telah mendengar, seorang maniak berapi-api yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu datang ke hutan Belantara Es dan Salju. Dia membunuh semua orang yang dia lihat di Salju seperti iblis gila. Semua orang yang mati di tangannya dibakar hidup-hidup oleh kobaran api sebelum mereka mati. Aku sudah mendengarnya, konon maniak api itu adalah bawahan dari orang yang dicari oleh Gunung Gue. Konon keduanya adalah penjahat dari Evil Abyss. Pantas saja penjahat dari Evil Abyss begitu kejam. Saya juga pernah mendengar bahwa orang suci dari Gunung Gu'e, Guyan, mengeluarkan perintah penangkapan karena orang tersebut memiliki bakat yang tak tertandingi dan penampilan yang luar biasa. Orang suci Guyan tidak dapat menahan diri dan jatuh cinta padanya. Namun, orang itu menyukai maniak berapi-api itu. Bagi si maniak berapi-api, dia tanpa perasaan menolak saintes Guyan. Dia bahkan mempermalukan Guyan, mengatakan bahwa saintes Guyan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang gila yang berapi-api itu. Ini, dua orang keji ini, jadi mereka saling mencintai. Bagi si maniak berapi-api, dia bahkan bisa menolak Santo Gunung Gue. Itulah cinta sejati. Lalu, orang suci Gunung Gue menyimpan dendam dan mengeluarkan perintah penangkapan. 1122 Adapun dua penjahat dan orang suci Gunung Gue, semua orang di hutan belantara es dan salju membicarakannya beberapa diskusi telah berubah dari penolakan penjahat terhadap Gu Yan menjadi cinta segitiga. Namun, ada juga rumor bahwa bukan Gu Yan yang jatuh cinta pada penjahat tersebut. Sebaliknya, itu adalah Gu Tian Feng, putra suci Gunung Gu E. Namun, Gu Yan, orang suci, adalah tunangan Gu Tian Feng. Bagaimana dia bisa membiarkan tunangannya jatuh cinta pada orang lain? Oleh karena itu, dia mengeluarkan perintah penangkapan agar penjahat itu dibasmi sepenuhnya agar Gu Tian Feng berubah pikiran. Rumor lain mengatakan bahwa Gu Yan jatuh cinta dengan iblis yang berapi-api. Bahkan dikatakan bahwa Gu Tian Feng jatuh cinta pada iblis api dan bersedia melawan seluruh gunung Gu E demi iblis api. Bagaimanapun, satu menyebar ke sepuluh, dan sepuluh menyebar ke seratus. Pada akhirnya, ada berbagai macam versi. Salju sudah berhenti. Si Feng bergumam ketika dia merasakan kepingan salju telah berhenti berjatuhan. Menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa itu masih berupa hamparan salju putih luas yang membentang tanpa henti di depan. Si Feng bergumam, kami sudah terbang di padang salju ini selama dua hari, tapi kami masih belum terbang keluar dari area ini. Menurut peta kulit binatang, padang salju di bawah mereka disebut lapangan salju. Setelah melewati padang salju ini, mereka akan memasuki pegunungan es dan salju. Sepertinya orang-orang ini tidak berani muncul setelah aku berubah menjadi keinginan jahat yang membara untuk membunuh. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan membunuh mereka selangkah demi selangkah. Merasa tidak ada orang di sekitar, Huoyu berkata dengan kecewa. Tidak akan lama lagi penduduk Gunung Gue akan menyusul kita. Saya tidak tahu pembangkit tenaga listrik seperti apa yang akan mereka kirimkan. Sepertinya kita harus meningkatkan kekuatan kita. Si Feng berkata pada Huo Yu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Huo Yu berkata, Bos, saya sudah mencapai hambatan. Bos, saya telah mencapai kemacetan. Tidak mudah bagi saya untuk menerobosnya. Anda baru saja memasuki alam setengah Dewa Bintang 2. Meskipun Anda memiliki bakat yang tak tertandingi dan tubuh iblis abadi, Anda tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Apakah kamu dapat menerobos dalam waktu singkat tergantung pada tubuh Ilahi Api kamu dan bakat Putra Api Suci? Kata Si Feng. Kemudian, dengan pemikiran dari Si Feng, lampu merah darah menyala di tubuh Huo Yu. Bos, kamu, sebelum Huo Yu bisa memahami apa yang sedang terjadi, lampu merah darah yang berkedip di tubuhnya sudah menghilang tanpa jejak. Dia telah secara paksa disedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng menghilang dengan kilatan cahaya merah darah. Hanya tersisa sebuah tablet batu kecil berwarna merah darah, yang jatuh di atas kepala ular biru itu. Meskipun Si Feng dan keinginan api telah menghilang, di bawah komando Si Feng, ular berkepala empat itu terus terbang dengan cepat di dunia yang sedingin es. Dalam kehampaan tanpa batas, Huo Yu telah tiba. Namun, begitu dia memasuki void ini, ekspresinya sedikit berubah. Sebagai seseorang yang mengolah kekuatan api, dia segera merasakan kekuatan api yang sangat nyaman. Di bawah kekuatan api, Huo Yu merasakan kekuatan api di tubuhnya gelisah. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini: ada harta karun api di dunia ini, dan itu adalah harta karun api yang sungguh luar biasa. Huoyu berbalik ke arah kekuatan api yang dipancarkan. Tak lama kemudian, dia melihat sebatang pohon besar yang terbakar seperti api tidak jauh dari situ. Ini benar-benar harta karun api, seru Huoyu setelah melihat pohon besar yang terbakar. Kemudian, dengan cepat, dia dengan cepat muncul di atas pohon besar yang terbakar. Ini ketika dia melihat pohon besar yang terbakar dalam jarak sedekat itu ekspresi Huo Yu tiba-tiba berubah saat ini. Pada saat ini, lampu merah darah menyala di samping Huo Yu, dan Si Feng muncul. Si Feng memandang Huo Yu, yang matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan, dan bertanya kepadanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana perasaanmu? Huo Yu tertegun sejenak, tetapi setelah mendengar kata-kata Si Feng, dia perlahan pulih dan berbalik untuk melihat Si Feng. Ekspresi gembira perlahan muncul di wajah terkejutnya, dan dia berkata kepada Si Feng sambil tersenyum. Bos, perasaan ini sungguh luar biasa. Ini jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Jika kekuatan lain mengetahuinya, perang akan pecah. Tampaknya Huoyu sudah merasakan keajaiban pohon yang terbakar ini. Bagaimana, dengan bantuan harta karun api ini, bisakah kamu membuat terobosan dalam waktu singkat? Si Feng bertanya padanya. Berada dekat dengan harta karun ini membuat pikiranku jernih. Selama perasaan ini terus berlanjut, aku yakin aku bisa membuat terobosan dalam waktu singkat, jawab Huoyu percaya diri. Sekarang dia mengerti mengapa iblis ini mengatakan bahwa jika dia mengikutinya dengan tulus, dia bisa membuat terobosan dalam setahun. Pada saat itu, dia meragukannya dan sangat meremehkannya, mengatakan bahwa dia adalah seekor katak di dasar sumur yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ternyata dia memiliki harta karun api ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki harta ini? Apakah kamu mencoba menamparkan wajahku? Dengan harta karun api dan bakatku, aku tidak membutuhkan waktu satu tahun. Kalau begitu kamu harus tinggal di sini sebentar dan membuat terobosan secepat mungkin," Si Feng berkata pada Huo Yu. "Oke, okay, bos," Huo Yu menjawab dengan riang. Dengan harta karun api di sini, dia secara alami senang tinggal di sini. Kemudian, sosok Huo Yu turun dan mendarat di bawah pohon yang terbakar. Dia duduk bersila di tanah dan mulai memahami seni bela diri di bawah kekuatan magis pohon yang terbakar, Huo Yu, yang sedang memahami seni bela diri, memiliki ekspresi pencerahan di wajahnya, seolah-olah seni bela diri yang tidak dapat dia pahami sebelumnya tiba-tiba tercerahkan. Pohon yang terbakar itu layak disebut pohon yang terbakar. Itu layak disebut sebagai harta karun yang tertinggi yang lahir di negeri sembilan matahari. Si Feng merasakan keadaan Huo Yu di bawah. Menurutnya, harus ada harapan besar baginya untuk melakukan terobosan dalam waktu singkat. Namun, Si Feng harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala dan Furi Demonic Lotus muncul di tangan Si Feng. Terakhir kali, Si Feng menghabiskan setengah energi dari Furi Demonic Lotus, yang membuat energi di dantiannya lengkap. Oleh karena itu, Fury Demonic Lotus masih memiliki setengah energi untuk dimakan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Si Feng mengoperasikan Jiuyu Underworld Skill miliknya dan mulai melahap energinya dengan gila-gilaan. Si Feng melahap energi agung yang terkandung dalam furi demonic lotus, dan pada saat yang sama, dia melahap kekuatan api murni yang dipancarkan oleh pohon yang terbakar di bawah. Energi dalam dantian Si Feng awalnya tipis, tapi sekarang, energi itu terus diisi ulang dan ditingkatkan. 1123 Si Feng memegang yin yang ekstrim dan furi lotus yang sangat dingin di tangan kanannya dan mutiara kuning yang yang ekstrim di tangan kirinya. Seni nether Jeyu sedang beroperasi, dengan liar melahap energi yin dan yang ekstrim dari dua harta karun ini. Fury Fire Demonic Lotus yang berwarna merah darah dengan cepat meredup saat energi Yin di dalamnya terus-menerus dimakan oleh Stone Maple. Tidak lama kemudian, energi Yin ekstrim di Demonic Lotus Ofurat habis dimakan oleh Stone Maple. Demonic Lotus Ofurat yang awalnya berwarna merah cerah telah berubah menjadi warna abu-abu gelap. Segera setelah itu, Demonic Lotus Ofurat berwarna abu-abu gelap pecah dan berubah menjadi bintik debu yang melayang di kehampaan yang tak terbatas. Alasan mengapa Si Feng bisa mencapai Alam Demigod Bintang Dua terutama karena dia telah menghabiskan setengah energi Fury Lotus. Namun, sekarang dia telah menghabiskan separuh sisa energi Furilotus, energi dalam dantiannya yang aneh hanya mencapai 20%. Dantian aneh ini bahkan lebih aneh dari sebelumnya. Setelah energi Furilotus benar-benar habis, Si Feng terus melahap energi panas di Mutiara Kuning. Energi dalam Mutiara Kuning ini jelas jauh lebih padat daripada energi dingin di Furifire Demonic Lotus. Pada saat ini, api suci dalam dantiannya yang aneh telah mencapai 30%. 40%. 50%. Ketika Si Feng merasakan bahwa energi dalam dantiannya telah mencapai 50%, setengah dari energi panas dalam mutiara kuning telah dimakan olehnya. Pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam, "Kalau terus begini, jika aku melahap seluruh energi dalam mutiara kuning ini, energi dalam dantianku hanya akan mencapai 80%. Jalan masih panjang sebelum aku mencapai kesempurnaan agung dunia." Setelah melahap semua energi panas di mutiara kuning, energi di dantiannya telah mencapai 80%, meskipun hanya berjarak 20% dari alam kesempurnaan agung. Namun, 20% dantian Si Feng yang aneh seperti jurang maut. Jika dia tidak memiliki harta langit dan bumi, akan sangat sulit untuk mengisinya dengan melahap energi kematian dan darah. 60%, 70%. Ketika energi dalam dantian Si Feng mencapai 70%, Si Feng tiba-tiba merasakan aura kuat yang tidak normal datang dari Mutiara Kuning. Ketika dia merasakan aura yang kuat ini, wajah Si Feng segera berubah dan dia berteriak ketakutan. Anjing sialan itu mulai gelisah lagi. Aura kuat yang dirasakan Si Feng sama dengan bayangan anjing hitam yang muncul dari mutiara kuning saat pertama kali melihatnya di Negeri Api Kuning. Saat aura kuat itu naik, Si Feng segera merasakan bahwa aura kuat itu mengalir deras ke arahnya. Tidak baik, anjing sialan, Si Feng buru-buru berteriak ketakutan. Segera, petir hitam yang dahsyat meledak dari tubuhnya, siap menahan aura kuat yang mengalir ke arahnya. Terakhir kali, di Negeri Api Kuning, aura kuat ini juga dengan keras menabrak Si Feng, ingin menghancurkannya. Namun pada saat itu, Si Feng mendapat perlindungan lingkaran emas asal segala sesuatu. Tetapi pada saat ini, Tuan Tua, asal segala sesuatu telah lari entah kemana setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu. Di bawah pengaruh aura yang kuat, petir hitam yang keluar dari tubuh Si Feng segera runtuh. Ketika iblis hitam penghancur guntur hitam runtuh, Si Feng tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah aura kuat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menahannya sejenak. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan aura kuat mengalir menuju hatinya. Ben Sao tidak akan mati begitu saja, kan? Mata Si Feng membelalak saat dia berpikir dengan tidak percaya. Jika dia benar-benar mati seperti ini, maka kematiannya akan sangat tidak layak. Kemudian, Si Feng diam-diam menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia berpikir dalam hati, Ben Sao mengetahuinya. Ben Sao tidak akan mati begitu saja. Alasan Si Feng menghela nafas lega adalah karena cahaya kemasan yang familiar telah muncul di dadanya, menghalangi aura kuat yang mengalir ke arahnya. Cahaya kemasan ini adalah cahaya kemasan dari asal-usul segala sesuatu. Kemudian, lingkaran cahaya emas muncul dari tubuh Si Feng. Aduh, 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 raungan dahsyat seperti binatang buas bergema di ruang tanpa batas ini. Kemudian, bayangan hitam besar seperti anjing hitam muncul dari mutiara kuning di tangan Si Feng. Begitu bayangan seperti anjing hitam muncul, ia menatap Si Feng dan terus menerus meraung ke arah Si Feng. Tampaknya sangat marah, seolah tidak sabar untuk mencabik-cabik Si Feng. Anjing sialan, apa kamu tidak membiarkan aku menghabiskan semua energi di mutiara ini. Dengan perlindungan asal usul segala sesuatu, Si Feng tiba-tiba menjadi berani. Dia menatap bayangan hitam seperti anjing dan berteriak dengan nada menghina. Kembali ke negeri api kuning, bayangan seperti anjing hitam ini bertarung melawannya saat dia dilindungi oleh asal usul segala sesuatu. Pada akhirnya, dia tetap mengambil mutiara kuning itu. Itu sebabnya Si Feng sangat percaya diri. Aduh, aduh, aduh. Aduh, mendengar kata-kata Si Feng, bayangan seperti anjing hitam itu kembali meraung marah ke arah Si Feng. Kemudian, bayangan seperti anjing hitam membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas seperti Si Feng. Bang, dengan raungan yang keras, bayangan seperti anjing hitam dan lingkaran cahaya emas yang melindungi Si Feng bertabrakan dengan keras lagi. Lingkaran emas di sekitar Si Feng beriak keras seperti gelombang air, tapi masih menghalangi serangan bayangan seperti anjing hitam itu. Wajah Si Feng dingin ketika dia mendengus, anjing sialan. Anda tidak akan membiarkan Ben Sao melahap energi panas di mutiara ini, bukan? Apakah saat Ben Sao melahap semua energi panas di dalam mutiara ini, apakah Anda akan dimusnahkan? Huh, jika Anda tidak membiarkan Ben Sao melahapnya, maka Ben Sao akan melahap semua energi panas di dalam mutiara ini dan menghancurkan Anda. Si Feng mendengus dingin dan menundukkan kepalanya untuk melihat mutiara kuning di tangannya. Pada saat berikutnya, Si Feng mengaktifkan seni hitam Jeyu lagi dan hendak melahap energi panas di mutiara kuning ini. Aduh, tidak, tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Si Feng. Si Feng bisa mendengar ketakutan dalam pikiran itu. Jelas sekali, pemikiran ini ditransmisikan oleh bayangan seperti anjing hitam ke Si Feng. Si Feng ingin melahap semua energi panas di mutiara kuning ini, dan bayangan seperti anjing hitam itu ketakutan. Setelah merasakan kemauan dalam pikirannya, Si Feng berhenti melahap dan mengangkat kepalanya lagi untuk melihat bayangan anjing besar itu. Dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Ada apa, anjing sialan?" Apa kamu benar-benar takut? Tampaknya Ben Sao benar. Selama Ben Sao melahap semua energi di mutiara kuning ini, kamu akan dimusnahkan, bukan? Ben Sao sebenarnya adalah orang yang berakal sehat. Beritahu Ben Sao, jika Ben Sao menoleransi Anda, manfaat apa yang akan didapat Ben Sao? Jika tidak, maka kamu akan musnah bersama mutiara ini. 1124 Bahkan si Feng tidak tahu keberadaan seperti apa anjing hitam misterius ini. Namun, ada satu hal yang pasti. Bertahun-tahun yang lalu, ia pastilah makhluk yang sangat kuat. Faktanya, belum lagi bertahun-tahun yang lalu, bahkan dalam kondisi saat ini, jika dia tidak memiliki sumber segala makhluk hidup yang melindunginya, akan mudah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Si Feng mengambil kesempatan untuk membuat kesepakatan dengannya. Jika dia tidak melahap semua energi di dalam mutiara kuning, apa yang bisa diberikannya? Si Feng merasa bahwa anjing hitam misterius ini, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan mengecewakannya. Aku tahu kamu akan pergi ke pusat benua Wastelen. Ada tempat rahasia di sana, dan harta karun di dalamnya pasti akan menggodamu. Anjing hitam itu buru-buru menjawab Si Feng. Mendengar pesan anjing hitam itu, Si Feng diam-diam terkejut. Ia tahu bahwa dia akan pergi ke wilayah tengah benua Wastelen, nefas abis. Tampaknya selama periode waktu ini, meskipun dia telah memasukkannya dan mutiara kuning ke dalam cincin penyimpanannya, bayangan anjing hitam itu telah memperhatikan pergerakannya, dan dia tidak menyadarinya. Kemudian, Si Feng bertanya pada anjing hitam itu, "Tempat rahasia apa? Ada apa di sana?" "Kamu akan mengetahuinya ketika kamu sampai di sana," bayangan anjing hitam itu menjawab secara telepati. Mendengar jawabannya, Si Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Siapa yang tahu jika tempat yang Anda tuju adalah tempat kutukan abadi?" Terlebih lagi, meskipun ada harta berharga di sana, tuan muda ini tahu bahwa anjing terkutuk sepertimu telah hidup entah berapa lama. Entah sudah berapa lama Anda tinggal di Negeri Sembilan Matahari. Setelah sekian lama, siapa tahu harta yang Anda bicarakan sudah didapat orang lain. Memang ada harta karun di tempat rahasia itu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah kamu mau percaya padaku atau tidak. Selain itu, setelah sekian lama, saya tidak dapat menjamin bahwa tempat rahasia tersebut tidak ditemukan oleh orang lain. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa harta karun di tempat rahasia itu tidak akan menggoda Anda. Bahkan, dewa sejati pun akan tergoda oleh mereka. Bahkan dewa sejati pun akan tergoda oleh mereka. Harta macam apa itu? Jangan bilang itu senjata dewa sejati. Mata si Feng melebar ketika dia mendengar kata-kata anjing hitam itu. Harta yang bahkan bisa menggoda dewa sejati. Apa itu? Kamu akan mengetahuinya ketika kamu sampai di pusat benua Wastelen di bawah bimbinganku. Anjing hitam itu hanya menggoda si Feng. Itu tidak menjawab pertanyaan si Feng. Perlahan-lahan, sudut mulut si Feng melengkung. Dia mencibir pada bayangan anjing hitam itu dan berkata, Bagus. Ben Sao, Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun, Tuan Muda ini akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika Anda ingin bersekongkol melawan Tuan Muda ini, Tuan Muda ini tidak akan melepaskan Anda. Jika harta yang Anda bicarakan memuaskan Tuan Muda ini, Tuan Muda ini tidak akan lagi mempersulit Anda, tetapi jika Anda berani menipu Tuan Muda ini, huff, saya yakin Anda tahu konsekuensinya. Aku tahu, jawab bayangan anjing hitam itu dengan suara pelan. Jadilah, Ben Sao berharap Anda bisa hidup jutaan tahun, kata Si Feng. Kemudian, bayangan anjing hitam raksasa itu berhenti menyampaikan pikirannya kepada Si Feng. Itu mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, ia kembali menjadi mutiara kuning seperti gumpalan asap hitam. Tatapan Si Feng mengikuti kembalinya bayangan anjing hitam ke mutiara kuning. Lingkaran emas di sekitar tubuhnya juga menghilang saat bayangan anjing hitam itu menghilang. Si Feng sudah terbiasa dengan asal-usul misterius segala sesuatu. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, energi dalam dantiannya untuk menembus ke level berikutnya hanya 70%. Si Feng memperkirakan akan mencapai 80 persen. Tapi sekarang, karena dia tertarik dengan tempat rahasia yang disebutkan oleh bayangan anjing hitam itu, dia tidak bisa menyerap energi lagi dari mutiara kuning itu. Si Feng memutar pergelangan tangannya dan mengembalikan mutiara kuning itu ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pohon api di bawah dan sosok di bawah pohon api. Huo Yu, putra suci api menyala, masih duduk di bawah pohon api dengan menyilangkan kaki. Dia tampaknya sangat fokus dalam memahami seni bela diri. Namun, Si Feng tahu bahwa dia seharusnya diperingatkan oleh suara keras di sini. Orang ini hanya berpura-pura fokus. Bagaimana dia bisa menipu Si Feng? Si Feng tidak repot-repot memperhatikannya. Huo Yu hanyalah pelayannya, hidupnya ada di tangan Si Feng. Kemudian, sambil berpikir, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya merah darah. Saat lampu merah darah turun, Si Feng menghilang. Setelah sosok Si Feng menghilang, Huo Yu yang tampak fokus sudah merasakan kepergian Si Feng. Matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan lembut bergumam. Bayangan anjing hitam itu sungguh kuat. Mengingat aura bayangan anjing hitam, jantung Huo Yu masih berdebar-debar. Itu adalah eksistensi yang bisa dengan mudah menghancurkannya. Tapi bayangan kuat seperti itu dihalangi oleh lingkaran cahaya emas yang muncul dari iblis. Iblis ini, kekuatan macam apa dia? Dia sebenarnya mampu memblokir kekuatan semacam itu. Mungkinkah selama ini dia berpura-pura lemah? Namun terakhir kali di hutan belantara Gunung Luo, dia memang melangkah ke alam demigod bintang 2 dari alam demigod bintang 1. Huo Yu terus memikirkan kekuatan sebenarnya dari iblis. Tapi semakin dia berpikir, semakin dia tidak bisa memahaminya. Huo Yu merasa bahwa dia tidak dapat melihat menembus iblis itu lagi. Iblis itu sepertinya tidak hidup di dunia yang sama dengannya. Mungkinkah iblis itu yang disebut sebagai keajaiban sejati? Mustahil. Aku, Huo Yu, adalah anak ajaib yang semua orang tahu. Aku adalah putra suci yang kuat dari tanah suci api yang berapi-api. Si Feng kembali ke dunia luar. Itu adalah dunia putih yang penuh angin dan salju. Tetapi pada saat ini, Si Feng melihat ular berkepala empat miliknya benar-benar berkelahi dengan seseorang. Untuk bisa bertarung dengan ular berkepala empat, budidaya lawan pasti tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya, dia telah mencapai Samsung Demi God Realm. Mungkinkah orang dari Gunung Gue telah tiba? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dan perhatiannya telah berkumpul di depan ular berkepala empat itu. Orang yang melawan ular berkepala empat di depannya adalah seorang tetua yang mengembangkan Frost Martial Way. Kultivasinya berada di Samsung Demi God Realm. Saat tangan lelaki tua itu menari, badai salju yang sangat dahsyat muncul dari segala arah, berkumpul dan melonjak menuju ular berkepala empat. Aum Auman, Auman 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 Auman, ular berkepala empat itu meraung marah saat menghadapi serangan ganas itu. 1125, Antara langit dan bumi, angin dan salju menjadi lebih ganas, melonjak menuju Si Feng dan ular berkepala empat dari segala arah. Orang yang melancarkan serangan ini adalah seorang lelaki tua berambut putih yang berlatih seni bela diri es. Mengaum, ular berkepala empat itu mengeluarkan raungan marah di hadapan badai es dan salju. Ekor ular empat warna di belakangnya sekali lagi bersinar dengan cahaya empat warna yang luar biasa terang, menghadirkan warna-warna indah pada hamparan luas putih di pegunungan. Kemudian, ekor ular empat warna tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, Ekor ular empat warna menyapu pusaran air yang luar biasa mempesona, menghalangi amukan angin dan salju. Di pusaran air yang mempesona, Si Feng menatap dingin ke arah lelaki tua berambut putih dan gadis itu tidak jauh dari sana. Kalian berdua, beraninya kalian menyerang hewan peliharaan spiritual tuan muda ini. Apakah kalian ingin mati? Nada suara Si Feng sombong dan arogan, itu penuh dengan niat membunuh dan bergema di antara langit dan bumi. Eh, setelah mendengar suara Si Feng, lelaki tua yang bertarung melawan ular berkepala empat itu segera berseru kaget. Aku pikir ular berkepala empat adalah hewan peliharaan spiritual yang tidak memiliki pemilik. Aku tidak menyangka pemiliknya akan muncul. Eh, memang ada seseorang di sini. Paman Ye, apa wilayah kekuasaannya? Saat ini, suara pemuda tak jauh dari situ terdengar lagi. Alam seni bela diri pemuda ini hanya ada di alam Samsung Martial Sage. Tentu saja, dia tidak bisa melihat melalui budidaya si Feng. Tuan muda, dia adalah pesilat setengah dewa bintang dua. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, lelaki tua bernama Paman Ye menjawab. Oh, Demigod Bintang Dua jadi dia hanyalah Demigod Bintang Dua," kata pemuda itu. "Dia hanyalah seorang Samsung Martial Sage dibandingkan dengan kekuatan Pesilat Setengah Dewa Bintang Dua milik Si Feng. Perbedaan antara kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Namun, setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, dia berkata, 'Paman Ye, kamu bisa membunuh orang seperti ini saja. Bagaimanapun, saya harus memiliki hewan peliharaan spiritual ini. Saya ingin memberikannya kepada saudara perempuan saya tercinta, Ying Er. Jangan khawatir, Tuan Muda." Begitu saya menaklukkan binatang ini, saya akan membunuh orang ini. Huff, seorang pesilat setengah Dewa Bintang dua sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapanku. Jawab orang tua itu. Badai es yang baru saja dia keluarkan dipatahkan oleh empat ekor ular berkepala empat itu. Pada saat ini, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan meledakkan gunung es besar ke arah ular berkepala empat itu. Huff, jika Anda mengira ini adalah makhluk yang tidak memiliki pemilik dan ingin menaklukkannya saat Anda bertemu dengannya, itu masih bisa diterima. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa itu milik Ben Sao, Anda tidak hanya tidak berhenti, Anda bahkan ingin membunuh Ben Sao. Tuan dan pelayan yang sangat kejam, kamu hanya mendekati kematian. Si Feng berteriak dingin ketika dia mendengar percakapan antara lelaki tua dan pemuda itu dan melihat lelaki tua itu melancarkan serangan lagi. Dan saat ini, menghadapi gunung es yang mengamuk, ekor ular berkepala empat sekali lagi melancarkan jurus terkuatnya. Ekor ular empat warna itu berayun maju mundur dengan keras. Ini dengan keras mencambuk gunung es besar. Ledakan dengan ledakan dahsyat, seluruh gunung es hancur berkeping-keping oleh ekor ular. Kemudian, gunung es tersebut berubah menjadi ribuan pecahan es dan jatuh ke tanah bersalju di bawahnya. Setelah ular berkepala empat melancarkan serangan ini, lelaki tua di depannya perlahan-lahan menyadari bahwa ular berkepala empat ini bukanlah ular biasa. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi semakin serius. Pada saat ini, ekor ular empat warna menembus pecahan es yang tebal, dan dengan kasar menyerang lelaki tua berambut putih itu. Hah! Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu melihat ular berkepala empat itu melancarkan serangan balik terhadapnya dan mendengus teredam. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya. Tinju kanannya bersinar dengan cahaya seputih salju, dan kekuatan sedingin es yang tak tertandingi muncul. Dia dengan keras meninju ekor ular empat warna yang menyerangnya. Ledakan kedua kekuatan besar itu bertabrakan, dan ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Kemudian, ular berkepala empat dan lelaki tua itu sama-sama didorong mundur oleh kekuatan masing-masing. Ular dan manusia itu sebenarnya terikat dalam tabrakan tersebut. Iblis hebat ini, orang tua yang sedang mundur memiliki ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Tabrakan tadi membuatnya merasa ular berkepala empat ini tidak sederhana. Dia bahkan merasakan bahwa dia telah melancarkan serangan kekerasan satu demi satu saat bertarung dengan ular berkepala empat ini. Energi dalam dantiannya terus-menerus dikonsumsi, tetapi energi ular berkepala empat itu dengan cepat terisi kembali. Sebenarnya ada makhluk aneh di dunia ini. Namun, jika indranya benar, maka itu akan sangat buruk. Orang tua itu sudah merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Paman Ye, kenapa kamu belum menaklukkan hewan peliharaan spiritual ini? Dulu aku mengira kamu sangat kuat. Semakin tua usiamu, semakin tidak berguna dirimu. Pemuda di belakangnya mendesak dengan tidak sabar ketika melihat lelaki tua itu belum berhasil menaklukkan ular berkepala empat itu. Tuan muda, situasinya tidak baik. Kali ini, lelaki tua berambut putih itu kembali berteriak dan membalas pemuda itu. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat ular berkepala empat di depannya telah menstabilkan tubuhnya dengan kekuatannya dan segera berlari ke arahnya. "Huh, paman ye, mungkinkah kamu benar-benar bingung? Itu hanyalah monster jahat dan sampah pesilat setengah dewa bintang dua. Apa yang salah dengan itu?" Pemuda di belakangnya mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu mendengar dengusan dingin. Jika memungkinkan, lelaki tua itu benar-benar ingin membunuh sampah yang hanya seorang petapa bela diri bintang tiga ini. Jika dia tidak memiliki kakek seperti itu, orang tua itu akan membunuh sampah yang berani berbicara dengannya seperti itu. Saat ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berteriak, Ha! Dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengumpulkannya di tangan kanannya. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal dan bersinar dengan cahaya seputih salju. Orang tua berambut putih itu sekali lagi melancarkan serangan terkuat yang bisa dia luncurkan saat ini, dan menghadapi ekor ular empat warna yang berayun ke arahnya lagi. Tabrakan dahsyat sekali lagi terjadi di dunia yang dipenuhi badai salju yang menderu-deru. Setelah tabrakan itu, bang, 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 segera setelah itu benturan keras terjadi berulang kali. Semakin dia bertabrakan dengan ular berkepala empat dengan kekuatan terkuatnya, semakin lelaki tua itu mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Ular berkepala empat ini sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Seumur hidupnya, ini pertama kalinya lelaki tua berambut putih itu melihat makhluk aneh seperti itu. 1126 Bang, 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 bang. Bentrokan hebat terus berlanjut. Orang tua berambut putih itu semakin ketakutan. Dia sudah punya rencana untuk mundur, tapi bagaimana mungkin ular berkepala empat dan si Feng, yang berdiri dengan bangga di atas ular berkepala empat, membiarkan lelaki tua itu mundur. Menurut kata-kata Si Feng, sekarang bestar tua ini telah mencari kematian, bagaimana dia bisa membiarkannya mundur? Mereka yang menyinggung perasaannya dan ingin membunuhnya harus masuk neraka. Ini adalah Si Feng. Paman kamu, jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan binatang ini. Tidak peduli betapa tidak bergunanya pemuda di kejauhan, dia sudah bisa melihat bahwa lelaki tua yang dia panggil Paman Ye secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh ular berkepala empat. Tuan muda, lari. Baru setelah dia mendengar kata-kata remaja itu, Lelaki tua itu menyadari bahwa ada leluhur kecil di belakangnya. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak dengan suara teredam. Orang tua itu sudah tahu bahwa jika dia terus bertarung dengan ular besar ini, dia pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, ketika dia menahan serangan itu, dia mencari kesempatan untuk mundur. Jika dia ingin mundur, masih ada secerca harapan. Namun, jika dia berhasil mundur dan meninggalkan leluhur kecil ini di sini, jika leluhur kecil ini benar-benar mati di sini, tuannya pasti akan mengetahuinya. Jika demikian. Dia tidak akan hidup di dunia ini lagi. Ah, mendengar teriakan serius Paman Ye, remaja itu buru-buru mengucapkan, "Ah, karena dia tidak tahu harus berbuat apa." Sebelumnya, dia selalu dilindungi oleh seseorang di hutan belantara es dan salju ini. Dia tak tertandingi, hanya orang lain yang melihatnya melarikan diri. Dia tidak punya pengalaman melarikan diri sendirian. Sial, aku sudah bilang padamu untuk lari. Untuk apa kamu berteriak? Apa yang kamu tunggu? Merasa bahwa leluhur kecil di belakangnya tidak bergerak setelah mendengar kata-katanya, lelaki tua berambut putih bernama Paman Ye bersumpah dalam hati. Setelah itu, dia membentuk telapak tangan dengan tangan kirinya dan menamparkan ke arah belakang. Di bawah telapak tangan lelaki tua itu, angin kencang segera bertiup di belakangnya. Pemuda yang tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa, langsung terdorong mundur oleh kekuatan angin liar. Kecepatan mundur ini sebenarnya lebih cepat daripada kecepatan teleportasi seorang seniman bela diri pesilat setengah dewa bintang satu. Huh, huh, kamu ingin membiarkan sampah kecil ini keluar. Ben Sao tidak membantunya. Apa menurutmu Ben Sao adalah kucing yang sakit? Melihat lelaki tua itu mendorong remaja itu menjauh, Si Feng mendengus dingin. Kemudian, Si Feng berteleportasi ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga secara alami dia lebih cepat daripada pemuda itu. Pada saat ini, lelaki tua itu kembali bertabrakan dengan ekor ular empat warna. Namun, lelaki tua itu segera melihat Si Feng menghilang. Tentu saja, dia tahu bahwa Si Feng akan mengejar leluhur kecil dia harus menganggap serius ular berkepala empat itu, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan prajurit setengah dewa bintang dua ini. Dia adalah prajurit setengah dewa Samsung. Seorang demigod Samsung dapat dengan mudah membunuh prajurit demigod bintang dua semudah membunuh seekor semut. Kemudian, tangan kiri lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi cakar. Dia berteriak pada Si Feng, bajingan kecil, dengan aku di sini, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Saat dia berbicara, lelaki tua itu sudah menyerang Si Feng dengan cakarnya. Seketika, Si Feng merasakan kekuatan es dan salju yang dahsyat menyelimuti dirinya. Huh, bajingan tua, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Di mata Ben Sao, kamu hanyalah sampah. Ben Sao tidak membunuhmu karena dia ingin melihat badut sepertimu tampil. Melihat lelaki tua berambut putih itu berani menyerangnya, Si Feng mendengus dingin. Kemudian, Si Feng mengarahkan telapak tangan kanannya ke bawah, dan petir gelap muncul dari tengah telapak tangannya. Saat petir hitam pekat muncul, kekuatan es dan salju yang mengamuk dan sedingin es segera pecah dan menghilang tanpa jejak. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis. Ekspresinya menjadi sangat menarik. Pemuda ini, yang hanya seorang prajurit setengah Dewa Bintang dua, seharusnya bisa dibunuh dengan mudah olehnya. Namun, pemuda ini telah menghancurkan energinya dalam satu gerakan. Kemudian, petir gelap mengembun menjadi bola petir gelap di tangan Si Feng, dan dia melemparkannya ke pria tua berambut putih itu. Ini, energi ini. Ini, apakah dia benar-benar hanya manusia setengah dewa bintang 2? Merasakan bola petir yang gelap, lelaki tua berambut putih itu tidak percaya. Serangan petir gelap ini sebanding dengan serangan kekuatan penuhnya saat dia berada di puncaknya. Ketika dia berada di puncaknya, dia menggunakan Samsung Demigod Combat Skill ketika dia berada di Samsung Demigod Realm. Ah, orang tua berambut putih itu meraung ke langit. Dia telah menghabiskan sebagian besar energinya dalam pertempuran dengan ular berkepala 4. Bola petir yang gelap ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Si Feng tidak lagi memperhatikan lelaki tua itu setelah melemparkan bola petir hitam ke arahnya. Dia sudah tahu bahwa serangan ini cukup untuk menghadapi lelaki tua itu saat ini. Si Feng bergerak cepat, menatap dingin ke arah pemuda di depannya yang mundur dengan cepat. Meskipun pemuda ini adalah sampah tak berguna di mata Si Feng, dia berani menyerang ular berkepala empat miliknya. Apalagi dia berteriak dan meminta lelaki tua itu untuk membunuhnya. Jika lelaki tua itu ingin mati, si Feng tidak akan membiarkan sampah kecil yang hanya tahu cara berteriak ini untuk hidup. Pemuda itu mundur dengan cepat. Dia tahu paman Ye benar-benar dalam bahaya, jadi dia mendorongnya keluar dan ingin dia pergi dulu. Orang tua ini memang tidak berguna ketika dia sudah tua. Dia menjadi semakin buruk. Pemuda itu berpikir dalam hati, dia masih tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan pemuda itu. Wajah dengan cibiran mengejek muncul di depan mata pemuda itu. Anda, mata pemuda itu membelalak kaget. Segera setelah itu, dia melihat orang itu mengulurkan tangan ke arahnya. Tangan itu hendak meraih tenggorokannya. Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu berteriak kaget. Dia berani mengulurkan tangannya ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berani mengulurkan tangannya ke arahnya. Terlebih lagi, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia meremehkannya, seolah-olah dia sedang mengejeknya. 1127 Tangan kanan Si Feng dengan mudah meraih wajah pemuda itu di tangannya. Wajah mudanya dipenuhi dengan kekejaman saat dia berteriak pada Si Feng, bajingan, brengsek. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Brengsek. Mendengar ini, wajah acu tak acu Si Feng segera berubah menjadi dingin. Dia telah menjalani dua kehidupan dan memiliki kenangan akan dua kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, orang yang paling ia hormati adalah ibunya, yang telah membesarkannya dengan segala macam kesulitan. Setiap naga memiliki skala terbalik. Ibunya adalah kebalikan dari Si Feng. Siapapun yang menyentuhnya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ledakan. Petir gelap meledak dari tangan kanan Si Feng yang memegangi wajah anak laki-laki itu. Petir itu dengan cepat menelan tubuh anak laki-laki itu dan mengubahnya menjadi manusia petir yang gelap. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, serangkaian jeritan menyakitkan keluar dari manusia petir gelap itu. Petir gelap menyiksa tubuh anak laki-laki itu, luar dan dalam. Setiap sel, setiap tetes darah, dan bahkan jiwanya menyiksanya. Jeritan yang dia buat sangat menyakitkan dan mengerikan, seperti ratapan hantu yang ganas. Mengingat kekuatan petir hitam pekat, pemuda ini, yang hanya seorang Saint bela diri bintang tiga, seharusnya mati saat bersentuhan dengannya. Namun, di bawah kendali Si Feng, bagaimana Si Feng bisa membiarkannya mati begitu saja? Dia telah berjanji akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ah ah, ah ah, B'rengsek, b'rengsek, b'rengsek! Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Penghinaan dan jeritan menyakitkan bergema di antara langit dan bumi. Si Feng meraih pria petir gelap itu dan menghilang dalam sekejap. Di bagian lain dari kehampaan, lelaki tua berambut putih itu telah dirobohkan oleh bola petir gelap. Si Feng, dia terbaring dalam kehampaan dengan hanya satu nafas tersisa. Dia tampak seperti berada di ambang kematian dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Beberapa saat yang lalu, ketika lelaki tua itu mendengar jeritan sedih datang dari belakangnya, tanpa sadar tubuhnya yang tengkurap tiba-tiba bergetar. Dia yakin teriakan familiar itu berasal dari leluhur kecil. Dia juga yakin itu bukanlah ilusi. Orang itu, pria itu telah menyiksa, dia, seperti ini. Orang tua berambut putih itu merasa ngeri memikirkan hal itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Hal ini, jika kakeknya, gurunya, mengetahui hal ini, seluruh benua Wastelens mungkin akan mengalami pergolakan besar. Sepertinya dia tidak lagi punya hak untuk hidup di dunia ini. Segera setelah itu, lelaki tua berambut putih itu melihat sesosok tubuh melintas di depannya. Pemuda yang tadi pergi telah kembali. Di tangan kanannya, dia memegang sosok petir hitam pekat. Jeritan melengking datang dari sosok petir hitam pekat ini. Pria tua berambut putih itu menelan seteguk air liur sambil menatap sosok petir hitam itu. Dia tahu betul siksaan macam apa yang diderita leluhur kecil ini saat ini. "Anda tahukah kamu siapa dia? Anda sedang menggali kubur Anda sendiri." Kamu akan mati, dan aku juga akan mati. Siapapun yang berhubungan denganmu akan mati karenamu. Pria tua berambut putih itu memandang Si Feng dengan ekspresi kejam dan berkata dengan kejam kepada Si Feng. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Si Feng mendengus dingin dan berkata, Huff, kamu tua dan kecil ini pasti akan mati. Adapun Ben Sao, Huff, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Haha, aku tidak perlu mengkhawatirkan dia. Setelah mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua berambut putih itu tersenyum marah dan berkata dengan dingin, "Kamu masih belum tahu siapa dia, jadi kamu berani mengatakan itu. Aku akan memberitahumu sekarang. Dia adalah satu-satunya cucu dari kepala keluarga Han, Han Wei, Han Xiao." Ketika lelaki tua berambut putih itu mengucapkan kalimat terakhir, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi kejam. Kemudian, dia menatap wajah Si Feng tanpa berkedip. Dia sedang menunggu, menunggu anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi indah ketika dia mendengar nama, keluarga Han, dan Han Wei. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu hampir bisa melihat keterkejutan, kengerian, dan penyesalan di wajah Si Feng. Siapa yang menyuruhnya menyinggung keberadaan yang tidak mampu dia singgung. Pria tua berambut putih itu bahkan menyayangkan karena tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika dia memberitahu Si Feng tentang asal-usul mereka sebelumnya, mungkin dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Waktu berlalu saat dia menunggu, Lambat laun, lelaki tua berambut putih itu melihat bahwa bocah lelaki itu masih cuek setelah menceritakan asal-usul mereka. Guntur gelap di tangan kanan Si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Mungkinkah pendengarannya buruk dan tidak mendengar apa yang dia katakan? Melihat ketidakpedulian Si Feng, lelaki tua berambut putih itu mengulangi apa yang baru saja dia katakan. "Saya akan mengatakannya lagi. Orang di tangan Anda adalah satu-satunya cucu dari kepala keluarga Han, Han Wei, Han Xiao." Namun, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Si Feng masih acuh tak acuh. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, "Omong kosong apa keluarga Han? Apa Han Wei? Apa Han Xiao? Apakah kelahiran sampah ini seburuk itu?" Saat Si Feng berbicara, dia menoleh dan melihat pria petir gelap di tangannya. Pada saat ini, guntur manusia petir gelap tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih kejam di tangan Si Feng. "Ah ah ah ah." ah, ah. Kemudian, tangisan yang lebih menyakitkan dan melengking pun terdengar. Sebelumnya, manusia petir gelap itu mengutuk dan memohon belas kasihan. Sekarang, Selain berteriak, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anda, Anda, kamu bahkan tidak mengenal keluarga Han. Anda bahkan tidak tahu kepala keluarga Han, Han Wei. Mata lelaki tua berambut putih itu melebar ketika dia mendengar kata-kata Si Feng dan melihat guntur gelap di tangan Si Feng menjadi lebih ganas. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ada seorang kultivator di benua Wastelen yang belum pernah mendengar tentang keluarga Han. Bahkan kepala keluarga Han, Han Wei. Ben Sao tidak tahu siapa itu. Si Feng berkata dengan nada menghina. Meskipun Si Feng berbicara kepada lelaki tua berambut putih itu, pandangannya masih tertuju pada lelaki guntur gelap di tangannya. Pada saat ini, teriakan pria petir gelap itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia melonjak ke tangan Si Feng dan menelan guntur gelap dalam sekejap mata. Anak laki-laki yang ditelan oleh guntur gelap telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. 1128 Wajah lelaki tua berambut putih itu dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Baru saja, Han Xiao dibunuh oleh orang ini. Siapa Han Xiao? Dia adalah satu-satunya cucu dari kepala keluarga-keluarga Han, Han Wei. Han Wei memiliki seorang putra bernama Han Juan di tahun-tahun awalnya. Dikatakan bahwa putranya adalah seorang anak ajaib saat itu, dan Han Wei sangat bangga padanya. Di seluruh prodigi rol benua Wastelen, dia berada di peringkat 10 besar. Setelah itu, dia menikahi putri seorang anak ajaib dan memiliki seorang putra, Han Xiao. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, entah kenapa, berita kematian Han Juan dan istrinya tiba-tiba menyebar ke benua Wastelen. Berita ini seperti sambaran petir bagi Han Wei. Karena itulah, dia menyayangi cucunya, Han Xiao. Dia menaruh semua harapannya pada cucunya yang berharga ini. Namun, surga tidak sesuai keinginannya. Dia, Han Wei, adalah pahlawan yang tiada taranya di generasinya, dan putranya, Han Juan, adalah seorang anak ajaib yang tiada taranya. Namun, cucu satu-satunya, Han Xiao, bahkan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, dia, Han Wei, bisa melakukan apa saja untuk menjadikannya pembangkit tenaga listrik di generasinya. Namun, dia, Han Xiao, memiliki tubuh inti yang rusak. Tubuh inti yang rusak berarti ada lubang di dantian, dan energi yang diserap ke dalam dantian terus-menerus hilang. Tubuh inti yang rusak seperti itu hanyalah tubuh yang tidak berguna. Namun, Han Wei hanya memiliki satu cucu saja. Bagaimana dia bisa rela membiarkan cucunya menjadi orang yang tidak berguna seumur hidupnya? Dapat dikatakan bahwa selama ini, dia telah menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meningkatkan budidaya cucunya yang berharga. Meskipun Han Xiao dikenal sebagai orang yang tidak berguna, Han Wei tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan cucunya. Jika ada yang berani membicarakannya di belakang, dia akan merobek lidah mereka. Jika ada yang berani menyebut Han Xiao orang yang tidak berguna, dia akan mencabik lidahnya. Jika ada yang berani meremehkan Han Xiao, dia akan mencabik-cabik wajahnya dan potong-potong tubuhnya, potong-potong tubuhnya dengan lima binatang, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Bagaimanapun, bagi Han Wei, cucu ini adalah hartanya dan dia tidak akan membiarkan siapa pun mempermalukannya. Di bawah kemanjaan Han Wei, Han Xiao juga dibesarkan menjadi sombong dan lalim. Namun, hari ini, cucu berharga dari kepala keluarga keluarga Han, Han Wei, dibunuh oleh seseorang. Anda, 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 saya jamin Anda akan mati dengan sangat, sangat menyedihkan di masa depan. Mata pria tua berambut putih itu masih terbuka lebar saat dia menatap Si Feng. Tua bangka, Anda baru saja mengatakan hal serupa. Setelah membunuh Han Xiao, Si Feng mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih itu lagi. Dia berbalik dan berkata dengan nada menghina. Kemudian, Si Feng berkata, saya tidak tahu apakah Ben Shao akan mati Ben Shao di masa depan, kamu, Ben Shao. Sebagai Si Feng, lelaki tua itu, lelaki tua itu, lelaki tua itu, dan lelaki tua itu, lelaki tua itu, lelaki tua itu, lelaki itu, lelaki tua itu, dan lelaki tua itu, lelaki tua itu dengan lelaki tua itu, lelaki tua itu dengan lelaki tua itu, lelaki tua itu. Dan tua-tua, pak tua. Laki-laki itu, tua, tua, dan yang tua, itu tua dari dia. Yang tua-tua orang tua, laki-laki itu, yang tua adalah yang, yang tua, yang tua, yang, yang tua yang, tua, itu, itu, wei, tentu saja. Wei, tua, es, tua, hari. Es. Ah, tidak lama setelah teriakan lelaki tua itu, teriakan lelaki tua itu kembali terdengar. Segera, lelaki tua itu dibakar sampai mati oleh Si Feng. Si Feng memanggil api darah kembali padanya. Segera, darah demigod Samsung dan kekuatan kematian demigod Samsung ditelan oleh Si Feng. Jiwa lelaki tua itu terbang ke vena pedang darah di jari tengah kanan Si Feng. Setelah membunuh kedua orang itu, sosok Si Feng melintas dan kembali ke ular berkepala empat. Sambil berpikir, dia berteriak pada ular berkepala empat, pergi. Mengaum, 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 keempat ular itu membuka mulutnya dan meraung serempak. Kemudian, ular besar itu bergerak dan terus terbang ke depan. Mendesis, 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 mendesis. mendesis. Setelah Si Feng pergi, serangkaian hembusan napas terdengar di kehampaan jauh di mana dia berada beberapa saat yang lalu. Alasannya tak lain adalah karena mereka mengenali orang yang baru saja dibunuh oleh pemuda tersebut. Pemuda itu, apakah dia pemuda dari nefas abis yang dicari oleh Gu E. Mountain? Dia, dia membunuh Han Xiao dari keluarga Han. Keluarga Han, keluarga Han itu, mereka adalah keluarga kuno di benua Wastelen kita. Fondasi mereka tidak lebih lemah dari Gunung Gu E. Pemuda asal nefas abis ini memang layak menyandang namanya. Dia berani membunuh satu-satunya cucu kepala keluarga Han. Ini benar-benar menantang surga. Ini masalah besar. Ini adalah kesepakatan terbesar di benua Wastelen kita. Sepertinya benua Wastelen kita tidak akan damai. Dia dicari oleh Gue Mountain. Sekarang, dia telah menyinggung keluarga Han. Cek cek, menurutmu berapa lama dia bisa hidup? Kepala keluarga Han, Han Wei, hanya memiliki satu cucu yang berharga. Semua orang di benua Wastelen tahu bahwa keluarga Han mungkin berperang dengan nefas abis demi cucunya yang berharga. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Di tanah es dan salju yang tak terbatas, sosok putih salju yang tinggi dan kokoh berdiri dengan bangga. Ah, pada saat ini, sosok seputih salju tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Auman singa bergema di antara langit dan bumi. Setelah suara gemuruh, seluruh daratan es dan salju bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi longsoran salju. Bajingan kecil, "Aku akan membunuhmu, aku, Han Wei, pasti akan membunuhmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan meminum darahmu untuk membalaskan dendam siawerku." Sosok seputih salju terus mengaum ke langit. Setelah aumannya, daratan es dan salju tiba-tiba menjadi sangat ganas dan kacau. Langit dan bumi berguncang, dan salju menari dan berguling seperti binatang buas di negeri es dan salju ini. Retakan ganas terus-menerus muncul di tanah es, meluas hingga ke kejauhan. Es terus-menerus keluar dari tanah es dan menuju ke langit. Sosok berkulit putih ini tidak lain adalah patriark klan Han Kuno di benua Wastelen, Han Wei. Baru saja, Han Wei melihat gambaran cucu satu-satunya, Han Xiao, dibunuh oleh orang lain. Bahkan Han Wei telah mendengar gelombang tangisan nyaring yang sangat menyakitkan dan menyedihkan dari cucunya yang berharga sebelum dia meninggal. Mendengar ini, tubuh Han Wei terus bergetar. Hutan Belantara Es dan Salju. Siawerku terbunuh di hutan Belantara Es dan Salju. Ah, aku ingin semua makhluk di hutan Belantara Es dan Salju dikuburkan bersama Siawerku. Aku ingin semua makhluk di hutan Belantara Es dan Salju dikuburkan bersama Siawerku. Aku ingin semua makhluk di hutan Belantara Es dan Salju dikuburkan bersama Siawerku. 1129 Ketika satu orang meninggal, semua makhluk hidup di hutan belantara yang luas akan dikuburkan bersamanya. Tidak mengherankan sedikitpun bahwa kata-kata sombong yang tiada taranya diteriakkan oleh Han Wei. Mengingat kekuatan klan Han, sangatlah mudah bagi mereka untuk menghancurkan seluruh hutan belantara es dan salju. Makhluk hidup di hutan belantara es dan salju tidak menyangka bahwa pembantaian brutal sedang mendekati mereka. Si Feng juga tidak tahu bahwa adegan dia membunuh Han Xiao telah dilihat oleh Han Wei, kepala klan Han. Si Feng masih berdiri dengan bangga di atas ular raksasa berkepala empat yang terbang dengan kecepatan tinggi. Memikirkan lelaki tua berambut putih di depannya yang memiliki ekspresi puas diri ketika berbicara tentang asal-usul mereka, pikiran Si Feng bergerak dan suaranya segera terdengar di ruang tempat Huo Yu berada. Apakah kamu tahu kekuatan yang disebut Klan Han? Klan Han, mendengar suara Si Feng dan dua kata Klan Han, wajah Huo Yu sedikit berubah. Dia terlihat agak serius saat bertanya, Klan Han, Klan Han mana yang kamu bicarakan? Sebenarnya, Huoyu menanyakan hal ini secara tidak sadar. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah tahu klan Han mana yang dibicarakan iblis ini. Di benua Wastelen, selain klan itu, tidak ada klan lain yang berani menyebut dirinya klan Han. Sekalipun semua anggota klan itu bermarga Han, mereka tetap tidak bisa menyebut mereka klan Han. Kepala mereka sepertinya bernama Han Wei. Namun, dari ekspresimu, aku bisa melihat bahwa klan Han ini tidak sederhana. Huoyu adalah putra suci dari Tanah Suci Api. Kekuatan apapun yang dapat membuatnya mengubah ekspresinya pasti luar biasa. Ini adalah kekuatan kuno yang tidak lebih lemah dari tanah suci api kita. Itu milik puncak seluruh benua Wastelen, kata Huo Yu. Faktanya, Huo Yu tidak perlu mengatakan ini. Si Feng hampir bisa menebaknya dari raut wajahnya. Setelah itu, Huo Yu sepertinya memikirkan sesuatu lalu bertanya, Bos, kenapa kamu bertanya tentang klan Han? Mungkinkah kamu bertemu orang-orang dari klan Han dan membunuh mereka? Baru saja, Ketika mereka berada di dunia es dan salju, mereka pada dasarnya membunuh semua orang yang mereka lihat. Sekarang si Feng memahami seni bela diri di ruang senjata suan ini, iblis ganas ini seharusnya menjadi orang yang memulai pembantaian. Iblis, gila ini sendiri yang memulai pembantaian itu. Mungkin dunia es dan salju di luar telah diwarnai merah oleh darah dan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dalam benak Huoyu, pemandangan segunung mayat dan lautan darah muncul. Itu adalah neraka di bumi. Beberapa mayat adalah milik klan Han. Aku memang membunuh dua orang klan Han. Mendengar kata-kata Huo Yu, Si Feng menjawab. Saat Huo Yu hendak bertanya apakah, iblis, ini tahu siapa yang telah dia bunuh dari keluarga Han, suara Si Feng sekali lagi bergema di ruang tanpa batas ini. Saya mendengar bahwa orang yang saya bunuh adalah cucu dari patriar keluarga Han. Apa, cucu dari kepala keluarga Han? Mendengar kata-kata Si Feng, Huo Yu buru-buru berteriak kaget. Pikiran Huo Yu. Patriar klan Han, Han Wei, hanya memiliki satu cucu. Bos, kamu benar-benar membunuh sampah itu Han Xiao. Itu adalah sumber kehidupan Han Wei. Kali ini, kamu telah menyebabkan bencana besar. Pasti ada teknik rahasia yang Han Wei berikan pada tubuh Han Xiao. Selama dia mati, Han Wei akan bisa melihat pemandangan sebelum kematiannya. Teknik rahasia yang disebutkan Huo Yu pernah digunakan pada Han Xiao oleh Tanah Suci Api. Untuk menggunakan teknik rahasia semacam ini, perapal mantra harus membayar mahal. Umumnya, kekuatan besar akan menggunakannya pada penerusnya. Oh, Begitu, setelah mendengar kata-kata Huo Yu, Si Feng masih menanggapi dengan acuh tak acuh. Dari suaranya, seolah-olah membunuh satu-satunya cucu Han Wei adalah hal yang sangat biasa. Ini, apakah dia mendengarkan apa yang aku katakan? Mendengar nada acuh tak acuh Si Feng, dia berkata dengan marah di dalam hatinya. Kemudian Huo Yu tertegun dan tiba-tiba berkata, ada apa denganku? Kapan aku begitu peduli dengan, iblis, ini? Jika dia benar-benar dibunuh oleh Han Wei, bukankah itu yang kuinginkan? Dia klan. Gunung Gue, sekarang kedua kekuatan kuat ini ingin membunuhnya, kemungkinan dia mati lebih tinggi. Dan jika iblis ini mati, bukankah aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku? Memikirkan hal ini, hati Huo tiba-tiba menjadi jernih. Pikirannya jernih, dan bahkan pemahamannya tentang tingkat kultivasi telah meningkat pesat. Haha, bagus. Sebentar lagi, saya akan berhasil menerobos. Dan setelah iblis itu mati, pohon harta karun berapi ajaib ini juga akan menjadi milikku. Dengan pohon harta karun ini dan bakatku aku pasti bisa mencapai puncak alam demigod di masa depan. Si Feng dengan santai bertanya tentang klan Han. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi kekuatan yang begitu kuat. Gunung Gue sedang melacaknya. Menurut teknik rahasia yang disebutkan oleh Huo Yu, klan Han mungkin akan segera mengirim orang untuk membunuhnya. Dua kekuatan kuno terkemuka. Perlahan-lahan, keempat ular di bawahnya terbang keluar dari padang salju tak berujung dan memasuki pegunungan es tak berujung di bawah. Menurut peta, area ini seharusnya adalah pegunungan es salju. Dan saat si Feng memasuki pegunungan es salju, si Feng tiba-tiba merasa tidak nyaman. Alis si Feng berangsur-angsur berkerut, dan wajahnya menjadi serius. Seringkali ada binatang salju di pegunungan es salju. Namun, peta persembunyian binatang menunjukkan bahwa binatang salju terkuat di pegunungan salju es hanyalah katak salju bermata enam pesilat setengah dewa Samsung. Namun, jika itu benar-benar Samsung Demigod Great Demon, si Feng pasti tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Ada bahaya lain di pegunungan es salju ini. Si Feng melihat ke bawah dan menatap pegunungan es yang terhubung di bawah. Binatang buas salju yang ganas di pegunungan tercermin di mata Si Feng satu demi satu. Kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar menuju pegunungan es salju di bawah. Di antara binatang salju ini, ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun, Stone Maple tidak melihat Dewa Bintang Tiga terkuat, katak salju bermata enam. Agaknya, sebagai Raja Iblis di pegunungan es salju ini, ia tidak akan muncul dengan mudah. Binatang salju terkuat yang pernah dilihat si Feng sejauh ini hanyalah beberapa iblis besar. Pesilat setengah dewa bintang satu. Namun, ketika empat iblis besar terbang melewatinya, binatang salju di bawah secara naluriah melarikan diri. Di bawah aura ular berkepala empat yang kuat dan ganas, mengaum, 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 mengaum. Ular berkepala empat terus mengaum di pegunungan es salju. Di bawah binatang salju itu berlari kencang, dan area di bawahnya tiba-tiba menjadi kacau. Namun, Sejak Si Feng merasa tidak nyaman, dia tidak lengah dan terus memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, perasaan itu, apa yang membuatku merasa sangat tidak nyaman? Perasaan tidak nyaman ini adalah intuisi bela diri Si Feng. 1130. Melolong, melolong. Tapi Si Feng tidak peduli dengan lolongan binatang iblis. Kegelisahan di hatinya bukan berasal dari binatang iblis. Sepertinya aku menjadi sasaran, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang mengincarnya jelas tidak sederhana. Bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksinya. Mungkinkah para ahli Gunung Gue mengejarku? Si Feng berpikir lagi. Kekuatan jiwanya terus menyebar ke segala arah. Tapi seperti sebelumnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Tapi semakin seperti ini, semakin Si Feng tidak berani gegabah. Si Feng mengira itu adalah Gunung Gue. Karena keluarga Han seharusnya tidak datang secepat ini. Hmm, tiba-tiba, Si Feng mengerutkan alisnya. Dia segera merasakan bahwa ruang di belakangnya berfluktuasi beberapa saat yang lalu. Ben Sao, keluar dari sini. Si Feng tiba-tiba berteriak. Tangan kanannya membentuk pedang dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang putih besar muncul di ujung jari Si Feng. Kemudian, saat Si Feng bergerak, pedang itu tiba-tiba menebas dari kehampaan di belakangnya. Ledakan. Tebasan hebat tersebut menyebabkan ledakan hebat di dalam kehampaan. Badai salju yang menderu-deru antara langit dan bumi hancur berkeping-keping oleh kekuatan tebasan. Pedang besar berwarna putih mengerikan itu menyebar, tetapi ekspresi Si Feng menjadi lebih serius. Serangannya benar-benar telah memangkas udara kosong. Dengan kata lain, orang yang muncul di belakangnya telah menjauh dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi Si Feng ketika dia menyerang. Sekarang, dia telah menghilang dari persepsi Si Feng. Meskipun kekuatan jiwa Si Feng masih menyebar ke segala arah, dia tidak bisa mendeteksi orang itu sama sekali. Siapa orang ini? Lalu, Si Feng berteriak dengan dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan dengan mengikuti Ben Sao secara sembunyi-sembunyi?" Saat suara dingin Si Feng turun, semua binatang iblis di daerah itu tiba-tiba berhenti mengaum. Untuk sesaat, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya desiran angin dan kepingan salju yang menari-nari yang terdengar. Hah, hu hu. Petir surga ke-9. Pada saat ini, Si Feng mengeluarkan raungan rendah, dan petir hitam yang keras keluar dari tubuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, suara guntur terdengar terus-menerus, satu demi satu. Total ada sembilan petir. Ketika petir hitam pekat muncul, ia segera menyebar ke segala arah seperti kekuatan batin Si Feng. Brengsek, saat Si Feng mengaktifkan Thunder Celap Nin Heaven, tiba-tiba, tawa aneh yang sangat aneh yang tidak enak didengar seperti burung hantu malam terdengar. Setelah itu, Si Feng merasakan untaian energi yang sangat hebat tiba-tiba muncul di langit di atasnya, dan kemudian menyelimuti ke arahnya. Pada saat ini, petir hitam dahsyat yang baru saja keluar dari tubuh Si Feng menghilang sepenuhnya di bawah kekuatan yang kuat itu. Langit kesembilan petir langsung hancur, dan tubuh Si Feng bergetar hebat. Kotoran, saya tidak menyangka bahwa orang yang saya, Yaner, ingin bunuh begitu lemah. Yanerku, kamu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Pada saat ini, suara yang sangat aneh dan tidak menyenangkan terdengar lagi. Si Feng mendengar suara itu datang dari atasnya. Namun, saat kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya dari atas, Si Feng memusatkan seluruh perhatiannya pada langit di atas. Pada saat ini, sosok tua bungku perlahan muncul di kehampaan di atas Si Feng. Rambutnya beruban, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang lebat. Saat dia menggerakkan wajahnya, sepertinya ada cacing yang menggeliat di wajahnya. Itu sangat jelek dan mengerikan. Ketika orang ini mengatakan bahwa dia ingin membunuh dan Yaner, si Feng tahu bahwa dia datang untuknya. Yaner, dia adalah gadis yang bekerja sama dengan Gong Sun Taiyin untuk membunuhnya di pemakaman Dewa Iblis. Perawan suci Gunung Gue, Gu Yan. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap dingin sosok bungkuk di langit. Dengan wajah jelek, dia berkata dengan dingin, seseorang dari Gunung Gue. Seseorang akhirnya menyusulku. Namun, Ketika monster jelek itu mendengar kata-kata Si Feng, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, Anda salah, saya bukan dari Gunung Gue. Namun, tidak salah jika Anda mengatakan bahwa saya dari Gunung Gue. Karena cepat atau lambat, aku akan menikahi Yanerku dan menjadi menantu Gunung Gue. Kue, Geke. Saat orang jelek itu berbicara, dia tiba-tiba tertawa aneh. Seolah-olah membayangkan menikahi Yaner dan menjadi menantu Gunung Gue membuatnya sangat bahagia. Menikah dengan perawan suci Gunung Gue, Guyan. Anda, ketika Si Feng mendengar kata-kata monster jelek itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia pernah melihat perawan suci Gunung Gue sebelumnya. Dia sombong dan egois. Meskipun Si Feng tidak memiliki kesan yang baik padanya, penampilannya murni dan halus. Dia bisa dianggap kecantikan kelas 1. Jika gadis yang diberkati menikah dengan pria tua yang jelek, itu masih akan menyebabkan hati Si Feng terpelintir. Tunggu, saya mendengar dari Huoyu bahwa perawan suci Gunung Gue harus menikahi putra suci mereka, bukan? Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada saat ini, setelah pria jelek itu mendengar kata-kata Si Feng, dia berkata tanpa basa-basi, Yanerku dan aku adalah pasangan serasi di surga. Tentu saja, hanya aku, Duan He, yang memiliki kualifikasi untuk menikahinya. Duo He, Si Feng diam-diam mengingat nama ini. Kemudian, suaranya terdengar lagi di tempat di mana tablet batu darah dan Huo Yu berada. Pernahkah kamu mendengar nama Duo He? Si Feng tidak bisa melihat kekuatan orang tua ini. Dia ingin bertanya kepada Huoyu apakah dia tahu sesuatu tentang orang ini. Kemudian, Si Feng berkata kepada Duohe, "Saya telah melihat perawan suci Gunung Gu'e, Bensao. Dia sangat tampan. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Selamat." Haha, <tell> haha. <tell> <tell> Mendengar kata-kata Si Feng, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, "Wah, kamu tidak perlu menyanjungku seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyanjungku, itu tidak ada gunanya." Karena Yaner saya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Anda, maka saya harus menangkap Anda dan menyerahkan Anda kepada Yaner saya. Haha, haha, haha! Saat dewa ini menyerahkanmu pada Yanerku, aku yakin dia akan sangat bahagia. Pada waktu itu, haha, haha! Saat Yanerku bahagia, dia mungkin akan menyerahkan tubuhnya kepadaku terlebih dahulu. Haha, haha! Tubuh Yanerku yang luar biasa. Jika aku bisa mencicipinya, itu akan tetap berharga meski aku langsung mati.